Kali ini kami sampai sekali lagi ke Banglo Jalan Landak untuk meneruskan eksplorasi yang lama tertangguh, dan kami akan cuba lakukan tinjauan sebaik mungkin, dan kami akan kongsikan kepada anda semua hasil eksplorasi kami di kawasan ini. Okay guys, sekali lagi kita sampai ke tempat ini. Nampaknya keadaan tidak banyak berubah daripada kali terakhir kami sampai ke tempat ini. Dan kami akan mulakan daripada bawah. Assalamualaikum. Guys, ini adalah kawasan di bahagian luar rumah ini. Pondok di luar, mungkin dapur. Keadaan di luar ni agak menakutkan, terutamanya pada waktu malam.
motor penyimpanan. Oke, kita akan lakukan di bagian dalam. Kami berada di bagian belakang rumah ini, di mana pada waktu siang kami banyak menghabiskan masa di bagian belakang ini, dan suasana malam di bagian kawasan rumah ini agak sunyi dan memang agak berbeza. Bukan disebabkan suasana malam, perasaan yang agak suka untuk dijelaskan. Dan kami akan ke bagian atas. Yeah.
melakukan tinjauan di bagian dulu. Dan ini adalah satu tempat yang kurang saya gemari, terutama di kawasan rumah ini, karena terasa amat berat untuk masuk. Namun kena teruskan juga. Oke guys, kita tengok apa ada dekat dalam. Tempat ini dipenuhi dengan seperti polistrin. Oke okay guys, bilik keluar guys.
merasa suasana di dalam bilik ini agak agak berlainan. Oke, sekarang kami akan melakukan sesi stay down sebentar di tempat ini, di bagian hadapan rumah, untuk merasai suasana malam di tempat ini dan apa yang boleh saya katakan, tempat ini agak tidak menakutkan karena terdapat juga berbagai bunyi-bunyi yang tidak diketahui punca bunyi tersebut. Okay guys, semasa melakukan aktiviti stand down, perasaan kurang selesa itu secara tiba-tiba muncul. Suasana yang tiba-tiba sunyi. Oh, berat, 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 berat.
selesai rekaman dan kami sedang bergerak keluar daripada kawasan ini. Tempat ini memang agak keren ya. Memang boleh dikatakan padu. Oke guys, nanti kami akan kongsikan pengalaman kami di tempat ini.